Sabah Fish Marketing Sdn Bhd atau lebih dikenali sebagai SAFMA adalah sebuah syarikat milik Penuh Kerajaan Negeri Sabah yang ditubuhkan pada 5 Februari 1982. Objektif utama penubuhannya adalah menyediakan keperluan infrastruktur-infrastruktur perikanan yang bersepadu di negeri Sabah. Peranan dan fungsi SAFMA dalam menjalankan aktiviti-aktiviti harian yang dilaksanakannya adalah lebih berbentuk komersial dan sosioekonomi. Di Kompleks Perikanan Kota Kinabalu, aktiviti harian di jeti dan Dewan Borong bermula seawal jam 1 pagi hingga 9 pagi. Pada masa ini, kapal-kapal nelayan seperti kapal pukat jerut, kapal pukat tunda, kapal rawai dan kapal nelayan kecil mula mendarat untuk memunggah hasil tangkapan mereka. Selepas aktiviti pendaratan ikan, kerja-kerja pengasingan atau penyusunan ikan dilakukan. Ikan-ikan ini diasingkan mengikut spesies ikan tersebut. Ikan-ikan yang telah diasingkan tadi kemudian ditimbang dan dipamer untuk dijual kepada pemborong-pemborong. Bagi memastikan kesegaran hasil laut, SAFMA juga mempunyai loji pembekalan aisnya tersendiri. Ais-ais ini biasanya dibekalkan kepada pemilik kapal, pemborong dan pengguna di sekitar kompleks perikanan. Selain dari aktiviti pendaratan ikan, terdapat aktiviti lain seperti pemunggahan dari lori yang datang dari seluruh Sabah seperti Tawau, Semporna, Sandakan dan Kudat. Ikan yang diangkut dari SAFMA juga diedarkan ke daerah-daerah lain seperti Pinampang, Papar, Beaufort, Keningau dan sehingga ke negara Brunei. SAFMA juga memiliki sebuah minimart yang terletak di Kompleks Perikanan Kota Kinabalu. Minimart ini menjual pelbagai hasil laut dan antaranya ialah ikan dan udang beku yang selalu dibeli oleh pelancong yang datang dari semenanjung Malaysia, Taiwan dan Hong Kong. Kesimpulannya, SAFMA telah berjaya melaksanakan peranan dan fungsinya dan telah menjadi salah satu nadi kehidupan penduduk di Kota Kinabalu dan sekitarnya dari segi pembekalan hasil perikanan. Justru itu, SAFMA akan terus memainkan peranan yang penting dalam sektor perikanan terutama dari segi pengeluaran dan pemasaran hasil tangkapan lautnya.